Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita masih bermain Play Together. Oke, teman-teman, kalau kalian cek di Facebook ya, seperti biasa di Play Together yang terverifikasi lencana warna biru ini, kalian akan menemukan event mini lagi, event kecil-kecilan lagi ya dari Play Together yang menurutku hadiahnya cukup lumayan ya. Oke, kita coba aja langsung ke ininya ya. Permainannya di mana ini ada permainan tangga ya, ladder game event tangga ya. Di sini kalian lihat nih, kemudian di sini ada bahasa Inggris. Intinya aku jelaskan aja ya, tatar aku kasih terjemahan aja deh ya, terjemahan. Nah di sini sini, nah ya udah aku bikin ya, dimana di sini aku blok ya dari sini ke sini, dimana ada acara permainan tangga. Pilih salah satu dari 4 angka dan tinggalkan komentar di samping nama panggilan Play Together Anda. Maksudnya nama panggilan itu adalah nickname kalian di game Play Together. Oke, 10 pemenang akan dipilih secara acak untuk menerima hadiah dari nomor pilihan mereka. Periode acara ya, ini yang aku blok ini. Periode acara 4 Juni sampai 6 Juni 2022 jam 10 UTC plus 9 waktu Korea. Berarti jam 8 6 Juni 2022 jam 8 pagi sudah habis ya. Ini sebentar aja acaranya, cuma 2 hari. Kemudian pemenangnya itu ada 30 permata untuk 10 orang pemenang, 3000 star atau 3000 duit untuk 10 pemenang, kemudian kursi meja teh 10 pemenang dan teh seat romantis 10 pemenang. Dan pengumumannya pada tanggal 7 Juni 2022. Kemudian di sini teman-teman harus perhatikan juga, jangan mengganti nama. Kemudian tanggal pengumuman juga bisa berubah-berubah. Jadi kalian bisa baca aja bacaan-bacaan di sini ya, yang catatan kecilnya. Oke, kita coba langsung ke gambarnya. Nah, di sini ada gambarnya nomor 1 di sini ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Semoga aja kursorku kelihatan jadi teman-teman bisa melihat ya pergerakan kursorku ya. Nah, di sini ada angka 1, di sini ada angka 2, di sini ada angka 3 dan di sini ada angka 4. Di mana ini akan membentuk pola garis di mana menuju ke hadiah-hadiah sesuai nomor urutnya. Akan tetapi di sini nomor urutnya itu ditutupin oleh awan-awan kecil ini. Nah, jadi kita nggak tahu apakah nomor 1 ini lari ke diamond, apakah nomor 2 ini lari ke ini teh ya, tempat-tempat minum teh, ataukah nomor 3 ini larinya ke star atau duit, ataukah nomor 4 ini larinya ke meja dan kursi, kursi ya, kursi warna pink. Nah, kita nggak tahu. Jadi teman-teman mencoba itu menebak aja nomor 1 kah, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi nanti kalau misalnya kalian tebak ya, misalnya nomor 2, nanti nomor 2, koma nama nickname kalian atau nama IGN kalian di game Play Together ya. Jadi ini nggak tahu apakah nomor 1 nanti lari ke diamond, nomor 2 lari ke sini, nomor 3 ke star, nomor 4 ke kursi, kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi teman-teman tebak-tebak aja karena ini tertutup awan ya, apakah nyambung gini ya, kebanyakan bisa jawab nomor 1 semua ya teman-teman. Tapi ada juga yang nomor 3, ada nomor 4, nomor 2. Nah, kebetulan di sini tidak ada tips dan triknya ya. Kalian cuma nebak aja nomor berapa kira-kira hadiah yang ingin kalian mau ya. Misalnya kalian nomor 1, ya udah nomor 1 nama kalian ya, gitu. Jadi kalau aku di sini akan menjawab ini mencurigakan ya, tapi nggak masalah, aku jawab aja yang nomor 1 ya. Nomor 1 semoga aja dapat diamond atau dapat gems ya. Jadi kita coba langsung aja komentar di link Facebooknya. Ingat ini hanya di Facebook ya, nggak tahu kalau di Instagram kayaknya cuma hanya di Facebook. Jadi kalian komennya di dalam Facebook. Oke, kita coba komentar ya, di sini kita komentari. Nah oke ya, satu ya, satu, kemudian aku koma langsung namaku ya. Nah seperti ini ya. Nah sudah teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang punya Facebook, login dulu di Facebook. Kalian cari Play Together-nya yang terverifikasi lencana warna biru ya, yang ini. Nah kemudian kalian cari eventnya. Nah aku kebetulan jawab 1, semoga saja bisa dapat diamond ya. Ini nggak tahu nomor 1 ini apakah nanti nomor 1 ini larinya tangganya ke nomor 4,
Apakah nanti nomor satu larinya tangganya nomor dua, kita nggak tahu ya, teman, karena tertutup awan. Jadi ini tebak-tebak aja ya, tebak-tebak. Semoga kalian bisa beruntung. Kalau beruntung ya dapat diamond ya, karena di sini ada 30 permata ya untuk 10 orang pemenang, 3000 bintang untuk 10 orang pemenang, dan kursi meja teh 10 pemenang, teh set romantis 10 pemenang. Jadi totalnya itu ada 40 pemenang atau 40 yang akan mendapatkan masing-masing dari hadiahnya ya teman. Semoga aja bisa dapat permata. Teman-teman langsung coba ikutan aja. Kalian masuk ke dalam Facebook dan login, lalu tulis sesuai dengan arahan di dalam in-game-nya ya, dimana kalian harus pilih salah satu aja, kemudian tinggalkan komentar di samping nama panggilan kita seperti yang aku contohkan di sini. Nah ini ya, yang namaku sudah kalian lihat sendiri ya, nih yang ini yang aku blok warna biru ya. Oke, jadi misalnya aku pilih nomor satu, nah ini belum tentu diamond ya, siapa tahu nanti dapat ini, dapat duit, dapat kursi, atau dapat yang gelas-gelas teh ini, kita nggak tahu. Jadi ini hoki-hokian aja ya teman-teman, karena dia ditutupin oleh awan-awan lucu ini, jadi nggak kelihatan arah tangganya kemana, jadi kayak tebak-tebakan aja ya. Itu ya teman-teman, ini adalah event mini event, dimana eventnya tuh cuman 3 hari kalau terhitung dari hari ini. Jadi tanggal 4, 5, 6, kemudian pengumumannya tanggal 7 Juni, itu akan diumumkan di Facebook di sini. Jadi kalian gak usah khawatir misalnya, oh gak diumumkan, tenang, ini pasti diumumkan di Facebook, bukan di Instagram. Kayaknya di Facebook aja, nanti pasti akan diumumkan oleh Hygin selaku pihak developer. Jadi kalian ikutin aja syarat bermainnya, kemudian ada ini kalian harus perhatikan juga ya. Nih, jangan mengubah nama. Sering aku bilang, kalau kalian ikut mini event di Play Together seperti di Facebook ini, kalian jangan rubah nama kalian di in-game selama waktu periode game mini gamenya berlangsung. Oke teman-teman ya, jadi misalnya kalau eventnya tuh berlangsung 5 hari, jadi 5 hari itu kalian jangan ganti nama kalian di game Play Together, harus sesuai dengan nama yang sudah ada yang kalian daftarkan di dalam mini game eventnya. Oke teman-teman, udah jelas ya, itu aja kuncinya ya. Jadi aku di sini jawab nomor 1, semoga aja dapat diamond. Nah teman-teman terserah mau jawab berapa, mau jawab nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang jelas nomornya itu yang ada di sini ya, 1, 2, 3, 4. Jangan kalian tulis 7, jangan kalian tulis 5, karena nggak ada, yang ada cuma 1, 2, 3, 4. Kalian langsung tulis saja nama kalian, jadi nomor 1 Rix titik gitu ya, kayak yang ini nih. Nah kayak ini ya, di sini ya, ini kelihatan jawaban orang ya teman-teman. Nah ini yang ini 1 Rix titik gitu aja. Kalau misalnya kalian nomor 4, nama kalian misalnya Yono, ya tulis aja nomor 4 Yono gitu, 4, Yono gitu ya teman. Pokoknya formatnya seperti ini, atau kalian punya sendiri ya nggak apa-apa ya, penting aku tulis contoh seperti aku yang kubuat seperti ini. Aku pilih nomor 1, semoga aja dapat diamond ya. Lumayan 30 permata nyarinya lumayan sulit ya sekarang di Play Together, walaupun ada sistem menabung, tapi tetap aja mencari permata atau diamond atau gem di Play Together itu cukup-cukup sulit. Jadi kalau ada event-event mini seperti ini, coba kalian ikuti, siapa tahu beruntung dan itu menambah mental kalian untuk mengikuti event-event berikutnya yang diadakan oleh Play Together. Oke teman-teman, mungkin segini aja ada event-event di Play Together ya, event-event menariknya. Kalau misalnya ada revisi atau tambahan, silahkan aja di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.